Nampaklah kat ibu. Sedih lah. Ha? Sebab hari last. Sudah tentu pasti banyak perkara manis di sekolah yang tidak boleh dilupakan. Sehingga ada yang sedih untuk meninggalkan zaman persekolahan, betul tak? Sama seperti video di TikTok ini memaparkan seorang pelajar lelaki yang dilihat sedih kerana baru tamat persekolahan di sekolah rendah. Menerusi video tersebut, kelihatan ketika itu ahli keluarga sedang menunggu kepulangannya yang baru pulang dari sekolah. Namun, dia dilihat sudah pun menangis sebelum memasuki kereta. Perkara itu membuatkan si ibu dan adik-beradik lain bertanyakan mengapa dia menangis. Dia kemudian memberitahu mengangguk ya kerana ia adalah hari terakhir sekolah dan juga rindu pada semua cikgu kelak. Dalam pada itu, tinjauan di ruangan komen mendapati netizen turut memberikan pelbagai reaksi mereka dan cuba menenangkannya. Kenapa, Dik? Hah? Adik? Apa? Hah? Adik, kenapa, Dik? Adik, kenapa? Ada apa-apa. Habaklah kat ibu. Sedih, ha? Hah? Sebab hari last. Hah? Aku fikir kau kena bully. Sakit kepala ni lah. Tak, masalah sekolah menengah depan tu je. Jadi jumpa adik. Adik naik kelas tu memang jumpa dia orang. Adik. Kak cikgu ke? Adik, adik apa? Adik rindu cikgu? Cikgu mana? Cuba sebut. Semua. Semua? Adik. Ya. Ni, tengok depan. Tengok sekolah adik last hari ni. Bye-bye, everyone. Ibu ambil adik last. Kat sekolah ni. Mana boleh. Halalkan ilmu, minta maaf kalau ada salah. Tak apa, sedihnya dia kakak nampak. You semua cikgu-cikgu yang bertahan dengan sikap Akil. Nampak dah Akil. Walaupun dia nakal, dia sayang sekolah dengan cikgu-cikgu dia.